Halo semuanya, saat ini saya akan membuat ayam bakar, bahan yang kita perlukan yang sangat sederhana, yaitu ini bumbu ayam bakar, belinya di tukang bumbu, harganya itu Rp5.000. Jadi kalau mau beli bisa di pasar tradisional, pasar modern, bahkan supermarket-supermarket besar seperti Giant dan Carrefour, ini ada. Ini harga Rp5.000, kita akan dapat seperti ini, didampingi dengan 2 serai, daun jeruk, dan daun salam. Yang pelengkapnya adalah kita perlu kecap asin dan kecap manis. Di sini saya ada 1 ekor ayam yang saya keluarkan dari ayamnya itu paha sama ceker, itu yang saya keluarkan. Ini semua akan saya masak. Oh iya, kita juga butuh garam sama merica. Saya tuang minyak canola, kita tinggal cemplungin bumbunya. Super sederhana. Serai yang udah digeprek, yang udah kita getok ya. Kemudian daun salam, daun jeruk, kita remas-remas ya biar aromanya keluar. Setelah itu, masukkan ayam. Tambahkan air, garam, dan merica. Lalu tumis sampai kita rasa matang ayamnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sampai 5 sendok makan atau sesuai selera ya. Kemudian kita masukkan lagi kecap asin. Kecap asinnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita deh. Nah, ini udah mau mateng. Bentar lagi kita akan angkat ya. Tunggu 5 menitan lagi sampai digaruk terus. Garuk terus ya, nggak boleh berhenti biar nggak gosong. 5 menit lagi. Nah, ayam bakarnya udah ready. Tapi saya mau diamin dulu 1 jam sampai bumbunya benar-benar meresap sempurna dan siap dibakar. Di sini sih udah ada pemanggang teflon yang udah panas. Saya kasih minyak. Kalau punya margarin lebih bagus lagi. Tapi saya pakai minyak aja. Kita bakar api kecil. Nah, ini ayamnya nih. Kemudian kita balik. Kalau dirasa udah cukup, kita balik. Dorong. Kalau dirasa udah masak, kita boleh tambah mentega sedikit ya, atau margarin kita oles biar dia agak juicy. Sama bumbunya yang masih sisa, kita boleh oles di atas. Ini dia ayam bakar super mudah, super enak, dan teman-teman wajib coba karena bahan-bahannya mudah banget ditemukan dan rasanya luar biasa nikmat. Apalagi dengan nasi panas. Bisa.